Dalam PAS ni bebas, tak pernah ada halangan. Siapa nak bertanding boleh, tapi tak ada orang bertanding. Nak buat macam mana? Bertanding bebas tapi tak boleh lah paksa orang semua bertanding. Tak, orang tak mau tu dah lah kan. No? Saya rasa tak ada pertandingan, saya rasa. Tak ada aku orang nak bertanding jadi presiden PAS. Ya, 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 ya. Saya tak dengar apa isu lah. Dalam PAS ni tak ada isu. Tak ada larangan bertanding. Wah, tak ada. Dalam parti lain ada. Dilarang bertanding ada. Dibuat ketetapan. Presiden dah tiba lah. Tidak dibenar bertanding. Ada. Dalam PAS tak ada. Terpulang lah. Terbuka. Siapa yang rasa layak, sila tawarkan diri. Tapi dalam PAS ni tak ada. Ada dulu tahun 2015 ada tanding dengan Ustaz Mak Awang, tapi kalah. Ustaz Mak Awang kalah timbalan presiden berlawan Mak Sabu dengan Datuk Tuan, kalah Mak Sabu. Hak lain pun ramai yang kalah tu jadi PAN tu. Bukan kerana apa dia kalah pemilihan jadi parti PAN. Ha, baca sejarah sikit, baru ni 2015 baru. Saya jangka tak ada.